Hai Sobat Garden, yuk bikin alokasiamu glowing. Ini dia tipsnya, simak sampai selesai ya. Jangan biarkan daun alokasiamu terlihat kusam dan berdebu. Ada 3 bahan yang bisa kamu gunakan, harganya pun terjangkau. Yang pertama, mayonaise. Yang kedua, campuran susu cair dan air. Yang ketiga, cairan khusus pengkilap daun. Nah, ini adalah daun alokasia yang masih kusam dan berdebu. Kita coba yang pertama, yaitu mayonaise. Oleskan secukupnya di atas daun, lalu lap dengan tisu perlahan. Untuk penggunaan mayonaise ini, ada beberapa yang berpendapat dapat mengganggu proses tumbuh tanaman. Jika kamu ragu-ragu, sebaiknya jangan gunakan mayonaise ya. Kini, daun alokasiamu lebih glowing. Mari kita bandingkan dengan daun yang belum diberikan mayonaise. Terlihat bedanya ya? Daun yang diberikan mayonaise lebih mengkilap dan shiny. Lalu yang kedua, kita campurkan susu cair dan air. Perbandingannya 1:1. Aduk dan ratakan. Celupkan tisu, lalu peras dan usapkan di atas daun. Sudah terlihat bedanya kan? Selanjutnya, kita coba cara ketiga, yaitu dengan menggunakan cairan pengkilap daun. Kamu bisa membelinya di online shop. Kocok cairan pengkilap daun, lalu teteskan secukupnya di tisu, kemudian usapkan perlahan di daun. Terlihat lebih cerah dan shiny ya. Nah, itu dia 3 bahan yang bisa kamu gunakan untuk mengkilapkan daun alokasiamu. Kamu bisa memilih salah satu bahan yang mudah kamu dapatkan. Setelah alokasiamu terlihat glowing, kamu bisa memajangnya di teras atau di dalam rumah untuk mempercantik ruang tamumu. Selamat mencoba ya!